Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di my channel KK90. Ya, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara transfer ke bank lain di aplikasi BRImo yang terbaru ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke menu aplikasi BRImo ya. Langsung aja kita masuk. Nah, di sini kita sudah ada login, jadi kita tinggal klik aja. Nah, di sini kita bisa pakai username atau gunakan sidik jari yang sudah diverifikasi. Saya akan menggunakan sidik jari aja ya. Oke. Nah, sampai sudah ke menu awal ya. Nah, di sini kita menemukan menu home, mutasi, transfer, aktivitas dan akun. Kita langsung aja ke menu transfer ya. Langsung. Nah, di sini sudah ada berbagai rekening lain atau yang belum terdaftar. Di sini saya akan transfer ke bank lain, jadi kita klik ke tambah baru ya. Ini yang tambah baru, klik. Nah, di sini ada bank tujuan dan nomor rekening ya. Jangan lupa kita pilih dulu ya nomor rekening kita yang mau dituju. Kita langsung klik atau centang ini. Nah, kita pilih salah satu bank yang mau kita transfer nih. Nah, saya ambil contoh Bank Danamon ya. Nah, klik. Nah, di sini sudah muncul Bank Danamon. Lalu kita masukin nomor rekening. Kita langsung klik aja atau pencet nomor angkanya ya. Kita sambil menunggu apakah sudah benar atau belum ya untuk verifikasinya nih, sambil menunggu. Nah, kalau sudah selesai menulis nomor rekening, kita langsung klik aja, pastikan nomor tidak salah ya. Kita lanjutkan ya atau klik lanjutkan. Oke, tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini keterangannya sudah ada ya untuk Bank Danamon sendiri, atas nama siapa atau nama perorangan dan atau perusahaan itu. Nah, di sini kita tinggal klik aja yang mau ditransfer Bapak. Klik aja misalkan 2 juta ya. Nah. Oke. Sudah selesai. Kita tinggal klik transfer, tapi pastikan dulu ya nama dan nomor rekening yang dituju ya. Kalau sudah benar, kita langsung klik agar tidak salah atau salah transfer ya. Misalkan kita langsung aja klik transfer. Nah, oke. Tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini kita ada nomor rekening, nomor tujuan sudah ada. Nah, keterangan kita bisa isi sendiri ya. Kita contoh aja PT Persada ya. Persada. Jaya Arta. Nah, di sini sudah kita tulis ya. Nah, di sini ada biaya adminnya 6.500 karena ke bank lain. Kalau untuk sesama BRI tidak akan dikenakan biaya ya. Oke, sudah totalnya 2.6.500. Lalu kita langsung klik transfer ya. Oke, kita masukin PIN terlebih dahulu ya yang kita sudah verifikasi. Nah, tunggu. Nah, hasilnya sudah berhasil ya untuk transfer melalui aplikasi BRImo ke bank lain. Nah, di sini sudah ada keterangannya, jam berapa, pukul apa, tanggal, jenis transaksi, nomor tujuan ya. Oke, kita bisa simpan atau kita bisa kirim ke orangnya yang bersangkutan. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum transfer melalui aplikasi BRImo yang terbaru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.